Menjadi seorang chef bertaraf internasional, ternyata tak hanya piawai memasak dan menghidangkan kuliner, skill seperti ketangguhan mental dan kreativitas juga jadi modal utama, seperti yang dilakukan para siswa-siswi SMK PGRI 2 Kudus, Jawa Tengah. Inilah siswa-siswi SMK PGRI 2 Kudus Jawa Tengah. Tak hanya belajar di kelas, ataupun belajar online, dapur restoran menjadi tempat belajar mempraktikkan memasak, membuat kue, minuman, dan berbagai hidangan lainnya. Di SMK jurusan kuliner ini, siswa tak hanya dilatih menghasilkan karya makanan dan minuman mewah, namun juga belajar soft skill. Seperti ketangguhan mental, kecepatan, kreativitas, akurasi dan kolaborasi. Tidak hanya dia hanya belajar memasak, tetapi mereka bisa memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, memiliki penampilan yang baik, kemudian bisa berpikir kritis dan bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan pelanggan maupun dengan teman atau tim yang menjadi partner kerja mereka atau belajar mereka di sekolah. Dan inilah hasilnya, lezatnya beragam jenisnya makanan dan minuman dan keindahan penyajian. Restoran bernama Jiva Bestari SMK PGRI 2 Kudus ini menjadi etalase karya kuliner para siswa dengan sajian utama masakan tradisional Indonesia yang diolah dan disajikan dengan konsep fine dining berkelas dunia. Konsep fine dining identik dengan standar pelayanan yang tinggi dengan standar konsep restoran bintang 5. Konsep fine dining karya siswa-siswi ini membutuhkan keterampilan tambahan khususnya soft skill. Seperti kreativitas tingkat ketelitian yang tinggi serta penampilan, tentu saja penampilan ini menjadi tuntutan yang diharapkan oleh dunia industri kuliner. Pariwisata, asalkan mereka bisa bekerja dengan konsisten, mereka harus selalu fokus, mereka harus mempunyai passion, bekerja keras tentunya. Di tengah meningkatnya industri kuliner, SMK PGRI 2 Kudus Jawa Tengah mencetak tenaga handal dan berdaya saing. Tak hanya itu, SMK jurusan kuliner ini berfokus pada masakan tradisional Indonesia karena sekolah ini ingin melestarikan warisan leluhur bangsa dan tak ingin masakan khas Indonesia punah begitu saja. Apalagi diklaim oleh tetangga sebelah. Tim Liputan Cepluk mengasih tahu Anda.